Sini kamera. Ini Endes ini. Paten laut. Bukan paten Endes ini slow. Iya bilang paten laut bilang. Paten laut. Kalau di sini ya. Nah, coba kau di sini ikut aku kau bersih. Woi, ikut aku kau bersih kau. Ah, nggak perlu kau tadi di tong-tong sampah sana. Namanya. Ini udah jelas di sini ha, makan enak kau. Nang tau beng. Tau beng berai ya kan? Kita minum dulu tau bengnya kan. Kamu shopin aku? Oh. Udah kenyang aku, udah, ih, aku di shopinya bro, udah, makan. Enak. Oke, bro, ini ada jual bakso di sini. Kata si Indah enak. Endes. Sempat gua minta nasi. Hah? Apa? Pernah juga gua beli 10.000. Dapat? 10.000. Dapat 10.000. Tapi ini yang ori. Yang besar. Enak, enggak pakai mie, pakai. Cantik kok, Indah? Bukan udah, cantik, muka abang aku semua. Udah cantik ya? Muka abang aku, muka ponak aku, weh. Tapi agak kurus. Ayo Anda biar gemuk kau. Jadi macam mana ceritanya? Nah, ngucap kau dulu biar sembuh kau. Bukan kepala aku juga botol ya. Astagfirullahaladzim. Apel botol ini. Apa lagi? Udah tadi kan entah gimana mana kau pangkas. Udah rapi itu, udah mantep itu. Mantap. Huh? Udah bagus itu, udah mantep itu. Oke okay guys, es teh obengnya udah dateng. Nah, rencana si Indah mau makan dulu. Dah, duduk sini Indah. Duduk di sini. Kok nggak di luar kita enak yuk? Sakit semua kaki kok. Di luar ya. Udah. Sakit semua kaki kok. Sini aja. Kembali gua capek dah. Nah ini baksonya. Oh mak datu. Wih, mak nyos sekali coy. Makan gua dulu. Makan. Oh mak. Bang. Mantep kali baksonya bang ini bang. Berapa bang kalau segitu gedenya bang? Kalau itu 40.000. 40.000 segitu ya. Bang. Wih, mantol kali ya. Wih. Ah. Berapa ini? Ya bang? Harganya berapa? 40.000. Ah murah lah, lu bayarnya. Apa? Gak apa-apa. Aku belikan kau makan. Yang penting kau jangan beli narkoba ya ya kau. Ah, makanlah kau. Makan enak. Bagi dua. Mantep kali bray, ha. Kayak mana? Mantep dah? Mantap lah, nah. Kalau mau balik lagi mau ke kau baca doa dulu kau. Mantap. Cekere dah. Nanti gua nak cekere. Dagingnya dulu enaknya. Dagingnya dulu. Ya iyalah. Nampol kali deh. Kok enggak pakai cabe? Ini udah ada kayak cabe. Betul. Pakai cabe lagi enggak? Usah. Serius? Udah pas kan harganya. Kau bilang mantap. Paten laut bray. Sini kamera. Ini Endes ini. Paten laut. Bukan paten Endes ini slow. Iya bilang paten laut bilang. Paten laut. Endes ini. Apa? Endes. Endes. Apa itu Endes apa sih? Endes slow ya. Serius lah. Mantap. Tambah lagi dah. Kau habisin ya. Nah, coba kau di sini ikut aku kau bersih. Woi, ikut aku kau bersih kau. Ah, nggak perlu kau tadi di tong-tong sampah sana. Namanya. Ini udah jelas di sini ha, makan enak kau. Nang tau beng. Tau beng berai ya kan? Kita minum dulu tau bengnya kan. Kamu shopin aku? Oh. Udah kenyang aku, udah, ih, aku di shopinya bro, udah makan. Udah makan. Sini Landa, biar nampak dah. Sana sikit. Ini dia baru mantap. Ah, gini lah. Ha, minum dulu. Paten laut, Indra. Paten laut. Apa lagi paten laut nih? Enak. Cakau gini, Indra. Maaf, Indra. Ini daging yang bagian mananya nih bang? Yang hitam ini bang? Hah? Enak ya. Oh tulang enak. Badan. Wih, maknyus sekali gue. Kalau maknyus.
Mantap. Kau makan dulu, habis kau makan nanti aku baru makan, coy. Selera kali aku nih, mantep nih bakso ini. Baru tahu pula aku di sini ada ini, jualan bakso di sini. Apa favorit nih, Bang? Itulah yang ini spesial, Bang. Kau sering makan di sini? Dia sering kemari, Bang? Sering, Bang. Beli atau gimana? Minta. Hah? Minta ada ya? Oke, hari ini kau beli ya? Biasanya minta, ya? Betul, Anda. Oke, Bray. Macam vlogger-vlogger makanan itu ya. Coba kita review dulu ya. Oke, Bang. Mana nih, Bang? Oh, ini baksonya, Bang. Kalau itu bakso biasa. Mm-hmm. Kalau itu yang bakso jumbonya. Oh, ini bakso jumbonya. Bakso topping, bakso huha dan juga bakso balungan. Ya, itu favorit tuh ya, Bang, ya? Kalau itu bakso topping ditambah ceker. Itu yang spesial. Tempatnya di mana? Ini apa nih, Bang? Di belakang tempat masak kita. Oh, jadi kalau untuk makannya di sini? Di depan sini. Siap, Bang. Thank you, Bang. Laris manis, Bang. Oke, Bray, untuk warga Batam ngelene kan. Ini surga ya waris ini kan. Bakso Pawun Bumin dari ini. Si Indah pula yang bawa kemari. Nah, nanti Dinda aku bawa kemari nih. Besok aku bawa Indah. Dah. Besok istriku aku bawa kemari. Makan bakso di sini kita ya. Ini mau Bang Wede. Bagi dah. Udahlah, banyak. Kau yang minta harus tanggung jawab, kau habisin. Banyak ya? Kau habisin, kau yang minta. Habisin. Kau habisin. Mantap dah. Maknya sudah. Kau macam inilah di video-video vlog makanan itu, kayak mana gaya makan kau coba? Mak endes sih. Allah membaik endes. Si Indah ini kau bilang bisa sembuh dan normal ini ya. Ini pendekatan diri aja gitu kan. Satu lagi pun dia terkontaminasi oleh narkoboy tadi tuh. Itu yang bikin dia jadi seperti ini. Gitu. Cuman yang sangat aku sayangkan untuk narkoboy di Batam ini tak terbendung gitu ya. Tahu sendiri lah kita macam mana kan gitu. Ya kan? Jadi yang kurang-kurang duit, yang kurang-kurang apa, kayak gini macam sih dah. Yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi sengok kayak gini kan. Itulah efeknya narkoboy itu. Jadi untuk kawan-kawan, untuk brother-brother semua, jangan pernah kalian coba narkoboy, bray, apapun itu kan gitu. Jadi hari ini setelah makan bakso, kita akan ke yayasan kasih-kasihan. Aku ngantar Indah ke sana, oke? Tunggu istri. Hah? Tunggu istriku aja? Mau. Eh, kali lah cerita si Indah ini. Tunggu istriku ya. Nanti alasan dah. Hah? Apa karena aku enggak bisa bawa ini? Enggak, istriku enggak bisa, maka aku bilang tunggu istriku. Kali ya. Tambah. Kita tawarin lo tambah, mau enggak? Tambah. Hah? Kayaknya udah banyak nih. Enak narkoboy atau makan bakso ndak? Bakso enak. Hah? Bakso. Oke. Jadi jangan gua bilang kau minta duit enggak ugas, nanti ku kasih kan kau uppercut lo. Enak bakso kan? Kenyang kan? Kalau narkoboy enggak bisa makan kan? Berapa hari enggak bisa makan kalau makan itu? Bapak, tergantung obatnya. Misalnya obatnya bagus, berapa hari gak makan? 3 hari gak makan bisa? Gak makan kan? Lapar, kalau kan. Habisin lah. Alhamdulillah. Jadi itulah aku bilang, hari ini aku sendiri. Rizky dia sama si Sandri nggak tahu entah kemana mereka main. Jadi memang hari ini memang niat aku memang aku bawa dia ke yayasan. Cuman kendalanya alasannya dia harus tunggu istriku. Macam mana anda? Kalau aku sendiri kan bisa anda? Tahu. Oke, guys,
sembari si Indah lagi makan banyak-banyak cincong-cincong dari tadi kan ku bilang. Istriku udah di yayasan, nih kan. Jadi kita ketemu di yayasan macam mana? Oke? Okay? Enggak nunggu di sekolah. Oh, udah dia di yayasan dah. Berdua kita. Oke. Okay? Para aja bang, nunggu ada. Aku shopping kok. Shopping ya. Ba. Aku shopping. Tak kenyang aku. Habisin. Oh, di shopping enggak mau? Enggak kenyang. Enggak kenyang. Selanjutnya? Selanjutnya kemana kita, coy? Hah? Selanjutnya kemana? Udah lah. Kemana aja? Lu nak pulang pulang ya? Urusan gua mana? Oh, inilah udah enggak main cantik ini kalau kayak gini nih. Lo pulang, bini lo nyari nanti. Ih, seru lo kali. Dia yayasan istriku, aman itu. Gimana tidur, tak makan nih. Tidur di mana kau? Mana aja tidur. Biasa biasa tidur di mana? Tidur di mana aja? Ah, sini lagi kita, berputar kita. Ah, ini kaki si Indah nih kan teng blonteng nih ha, infeksi nih. Ini darah nanahnya. Itu. Nah, jadi ini kita ke rumah sakit dulu, kita periksa. Enggak usah, Peri. Gua enggak apa-apa. Abang kau panggil aku jangan sebaya lagi, apa? Bang. Enggak apa-apa, gua udah sembuh, udah makan dah enak gua. Kau bilang dulu, Bang Peri. Makasih Bang Peri, makasih ah. Oke. Udah saya aku makan bakso. Kenyang. Bila kau tawarin ibu, ibu mau makan bakso juga. Makan obatnya enggak enak. Ada yang hamil itu. Oke okay guys, jadi cerita si Indah dari tadi dia keinginannya udah kita turutin. Keinginan aku dia gak mau turutin juga. Ini gak fair namanya Indah. Ayo kan? Fair gak fair lah, udah kenyang gua. Iya, kenyang gau. Ya terserah, oh, lu kamu ngapa? Ke yayasan kita. Kalau gua gak mau kenapa? Aku harus mau? Aku harus mau lu gak? Lu ada istri kau, kalau lu sopan. Iya sopan aku. Ya lu gak ada istri kau lah, ay. Ada anak kau baru enak. Tapi kau mandi ya? Mandi gua Bang Peri. Lu siapin aja nanti uang, beli sampo, beli sabun. Kemarin mana udah aku beliin? Ya habis udah dipakai. Oh, berapa kali mandi? Ditanya semua. Setiap hari mandi enggak? Setiap hari mandi enggak dah? Mandi gua segalanya Bang Peri. Cius. Cius nih. Apa pertanyaan kalian mandi deh? Oke, okay, bre, kita di tontonin sama bocah-bocah yang ada di rusun ini. Indah. Nih, semoga pihak keluarga mau nonton video ini. Apa yang mau kau sampaikan, Indah? Hah? Kau rindu gak sama anakmu? Rindu. Sherly sama Sherly yang ada di Palembang? Gak usah lah, biar aja kau berdoa aja. Hah? Berdoa. Oke okay guys, itulah aku bilang kan. Perkembangan si Indah ini awalnya udah bagus. Kemarin kau direhab berapa bulan? Kau bisa keluar kau? Siapa yang ngeluarin? Sinda udah bagus dia, gitu kan. Jadi kalau dia tetap, walaupun udah sembuh, kalau dia tetap di daerah sini, di daerah Kampung Aceh ini, di Simpang Dam ini, kumat lagi dia. Walaupun udah sembuh, bakalan sengok lagi kayak gini. Ini kalau dia udah nggak make-make, sembuh ya ini. Efek-efek narkoba ya ini. Udah berapa lama kok nggak make Anda? Hah? Apa? Serius? Kenapa? Enggak ada uangnya. Enggak ada uang ya? Kalau ada uang beli. Iya. Kalau ada uang beli? Enggak. Yang betul kau. Enggak ada uang. Dia sekarang ini aja enggak ada uang, aku pusing ini. Jadi karena enggak ada uang enggak beli. Ya enggak bisa, makan aja lu bayarin. Apalagi kan tanya Yahudi. Iya. Kristen kalian. Enggak usah kok ngegas. Kan aku pusing, Bang. Aku nak mencari pastiin. Cari uang. Kalau ini kan cukup makan. Kan udah aku bilang. Kalau ini mah makan aja nih. Kalau juga aku enggak ada uang nih. Kau bilang tadi kau mau beli tisu, udah aku belikan kau tisu. Ya tisunya mana? Gua di dalam gua mobil. Ambil. Oh ya Allah. Kau tadi kau tinggal tisu di sana? Bukan aku yang jual. Kalau gini mah nggak dapat uang. Oke okay, guys, tadi gini. Tisunya di buangnya di sana, dititipnya di sana. Ah ini aku masukin ke dalam mobil. Oke, okay, nah ini dia tisunya. Oke, okay, alasan dia mau jualan tisu nih. Udah enggak usah ngamuk-ngamuk di sini. Nih. Beli apa, Ge? Nih. Bukan, kalau main kan. Udah enggak usah ngamuk-ngamuk. Rokok tadi mana? Rokok tadi mana? Rokok tadi mana? Ada. Kau buka. Ah, nanti bisa kau jual rokok itu. Sini sini biar kau buka. Apa rokok? Kau buka dulu. Ah, isap dulu sini dah.
Nanti ilmu kau dah, sebelum kau jadi ular aku udah 3 kali ganti kulit. Gak usah kau tipu-tipu aku. Ini mau ke wilayahnya kak. Udah ini. Nah, buka. Buka lu, buka. Gak usah ketawa-ketawa. Gak usah kau gas-gas aku. Ini lupa loh, makannya. Kau buka. Sap. Sap. Nah, habis makan rokok, apalagi nikmat mana yang lagi yang kau dustakan? Ikut aku kau, sembuh kau. Ya, mana koreknya? Eh, ke sana kau, kau pinjam korek abang itu. Korek apa sih bang? Ada di kantong kau, bangun. Enggak ada. Ada rokok lain. Cepat. Ini korek. Asal ini. Eh, enggak, jangan merokok di sini deh, banyak anak-anak deh, kasihan nih kena asap rokokmu. Enggak boleh merokok di sini. Apa-apa. Jangan, banyak anak-anak nih, banyak bocah-bocah. Ya, merokok mana? Enggak usah merokok lah kalau gitu. Merokok harus. Kata lo harus pakai rokok.